Oke, halo guys semuanya. Balik lagi bersama Detektif Kirya Magnum Channel. Kita lanjutkan satu episode ekstra ya, yang dimana Hollow Bastion ini belum selesai. Riku udah kita kalahin, Maleficent udah kita kalahin, tapi keyhole-nya belum tuntas. Dan kita harus membawa Kairi kabur dulu, baru deh kita bisa ngatasin keyhole-nya. Sekarang kita akan kembali ke ruangan utama itu dan menghadapi sumber masalahnya. Oke, apakah ini akan jadi video singkat? Detektif nggak tahu, kita langsung saja ke poin ceritanya ya. Let's go. Dalam bagian ini ya. Waduh. Katanya di sini juga ada Heartless yang bisa luka ya. Nanti aja. Detektif mau urus yang sumber masalah utamanya. Dari mana kita naiknya? Kok dari sini? Ya. Ini kemana lagi sih? Oh, water wing ini udah lagi. Kali ini sudah lewat ya. Kita cek dulu ya. Mana musuhnya? Jeon. Oh, ini tempat yang kita waktu di bis sebelumnya. Wah, wah, wah. Banyak banget ini ya. Naik, 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 naik. Ntar bingung susah. Aku nggak mau. Kita akan harus ke atas. Lewat mana ini habis. Gila tuh, detektif lupa. Dari sini kah? Itu upper level. Oh, waduh, makin puzzling dong ini. Nah,
tentang Ivan yang lalu. Harusnya ini bener ya? Apa ada yang miss? Ya. Sudah kelak mana ya? Aduh, ini gak lagi. Gak. Harusnya ada sesuatu. Nah, ini yang balik. Lewat itu gak masuk. Tengah ya? Kalau dari lantai sana mungkin lower level juga enggak. Ah, gimana sih? Aduh, udah bingung. Coba. Ini tadi ada list, ada dari Jon. Coba. Detektif belum tahu banget mau gimana. Kita sini. Nggak usah ngomongin musuhnya. Ah, siapa itu? Edna. Kita ambil ini. Dapat item doang. Sebenernya. Lagi mungkin. Detektif, ya mungkin harusnya ada jalan ini. Bodol, tidak lagi. Lewat mana ya? Oh, ke situ detektif yang ada di sini tuh harus saya melihat. Tapi kita harus lebih dulu. Ya, coba. Lihat di kuncinya tuh. Kayaknya dari lantai 2 kita coba. Bentar ya. One hour later. Buset guys, ternyata ada jalan lagi di sini. Detektif udah muter-muter 10 menitan. Ternyata kita harus membolak-balik buku dulu. Aduh, ada-ada aja nih detektif. Nah, ini harusnya udah bener nih. Mari kita naik. Ah, rutinnya udah bener sekarang. Hai, bener aja dah. Kayaknya memang udah mulai agak beda ya dari yang pertama kita lewatin, jadi wajar aja pusing dari 10 menitan tadi. Nah, ini jalannya udah bener. Oke. Pantes ada yang bingung. Kayaknya udah bisa langsung. I don't know. Kemana? Langsung kah atau gimana? Wait, ada sesuatu di atas. Nah, oops. Ramu bel. Pantu ramu. Wow, lightning dan tambah AP. Okay. Fire mulu. Kata dia. Kasih Goofy.
untuk dapatin polisinya nanti. Kita tinggal naik kah atau gimana nih? Cuma satu pilihan sih kayaknya. Harusnya nampaknya sama dengan yang kemarin, tapi apa yang bedanya? Aduh, apa salah ya? Harusnya skate itu benar beda kemarin. Pisang di misi atau apa gitu. Nah, ini jalur rahasia ya kan? Apa yang salah di sini? Force. Aduh, aduh. Kayaknya ada yang salah deh. Bentar. Oke, kita sudah berada di jalur yang benar. Target detektif kita ini dulu, pastiin dapat tempat safe yang menuju akhir. Lalu kita istirahat, oke? Pusing gila detektif mikirinnya. Harusnya nggak ada yang nyasar lagi nih di sini. Oke. Kita pasang cottage aja kali ya. Oke, go on. Yuk, cari safe dan istirahat nih. Nah, ini dia para princessnya. Sora, tolong cepat darkness tebaran di keyhole-nya. Ya, kau bisa cepat hanya menahannya. Aku tak tahu berapa lama bisa. Oke. Nih. Nah, keyblade master memang bener. Oke.
Oke, kayaknya kita save. Nah, mohon maaf kalau memang agak sedikit ini ya, sedikit banyak nge-take time. Kita istirahat bentar, baru bisa kita lawan bosnya dan akhiri KH1 20 10 10 episode ini kali ini ya. Stay tune terus bersama Detektif. 6.5 hours later. Oke lah guys, kita lanjutkan lagi jalan Hollow Bastion-nya yang kemarin, maksud detektif yang sebelumnya itu detektif nyasar ya. Sekarang kita benar-benar tuntaskan ini sampai ke akar-akarnya, oke? Yang dimana misi utama kita adalah menutup keyhole di Hollow Bastion. Oke, yuk kita lanjutkan. Jangan jatuh. Oke, kita ke Grand Hall. Nah, naik tuh. Juga musuhnya ya. Waduh, sudah dong. Kita langsung habisi aja sebelum kita susun item ya. Mana lu? Fire! Nice. Oke, udah. Jadi mari kita isi terlebih dahulu. Power up ke Sora dan potion. Oke. Mari kita lawan bosnya kali ini. Tandaga, oh. Ayo.
serius sa boss ko. Ayolah, tadi kan bisa. Summon. Go. Ntar ya guys, mudah-mudahan volumenya pas. Oke. Yuk, aku mau naik. Awas damage-nya. Aduh. Jatuh detektif, ayo sedikit lagi. Mantap Omega Arts. Now let's go and seal that big keyhole. Sora, you did it. Siapa itu? You know lah. What? Ngapain guys semua sini? Kami datang dengan kapal Sid. Ini adalah rumah kampung halaman kami. Kami ingin melihatnya lagi. Ini udah bentuk terburuk dari yang kutakutkan. Dulunya ini damai. Jangan khawatir, kalau kita udah kalahkan Ansem semuanya kembali, termasuk Iceland-mu. Benar kah? Ya, tapi itu berarti sampai jumpa. Ketika dunia kembali, mereka akan terpisah lagi. Semua akan kembali ke mana mereka berasal. Kalau begitu, aku akan mengunjungi kalian dengan Gummy Ship. Itu tidak sesimpel itu. Sebelum semua ini, kamu kan tidak tahu tentang dunia lain, kan? Karena semua dunia terisolasi. Punya dinding yang bagi mereka. Heartless ini menghancurkan dinding itu. Tapi jika dunia kembali, dinding itu juga akan ikut kembali. Berarti Gummy Ship akan tidak berguna lagi. Jadi kita tidak akan pernah ketemu lagi. We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. What's that supposed to mean? Hurry, come and close the keyhole! Ayo, keyhole-nya. Good luck. Akhirnya kita bisa menutup episode
Hollow Bastion pas 20. Thank you, Sora. Aku pikir Darkness sudah mulai melemah. Tapi aku bisa merasakan kekuatan Darkness yang kuat banget di jauh sana. Itu mungkin hati Darkness yang di mana Ansem berada di sana. Jadi, kami akan ke Gummy Ship dan menghadapi Ansem dan Darkness. Jawabannya tepat, Kibermaster. Kami akan berikanmu kekuatan ini. Viraga. Okay. Okay. Thank you for the Viraga. Dan kita perlu sesuatu di sini ya. Save dulu. Kita pegang misi bentar dan bicara sama Irid sebelum kita tutup episode ini. Ada turnamen yang di held di Coliseum. Kompetisinya akan lebih tangguh, jadi berhati-hatilah. Oke, kita warp dive sebentar ke library. Karena untuk video detektif akan lebih persiapan dulu, berhubung KH1 lebih cepat mencapai akhir dari KH2 ya. Jadi pertama-tama mana tuh si Irid? Harusnya dia di sini. Ah, ini dia. Hello. Sora, kamu harus baca ini. Siapa? Ini adalah sisa Ansem report. Maleficent mungkin mengumpulkannya. Report 2, 4, 6, 10. Lagi. Oke, kita tahulah. Sekali lagi. Nah, kita akan dapat Viraga. Yes. Mantep. Kayaknya ini akan jadi penutup episode kali ini dan kita akan stay di Hollow Bastion terlebih dahulu. Sebentar ya, dikit lagi ya untuk penjelasan. Oke, kita ini dulu. Save sebentar. Nah, terima kasih telah melihat video detektif kali ini dari episode 17 hingga ke 20. Tuh, cukup panjang banget rintangan Hollow Bastion yang satu ini, mengingat beberapa rintangan detektif juga ya. Dan di next video itu, sebelum kita menuju di end of the world, kita mungkin akan persiapan dulu termasuk rahasia Ultima Weapon. Nah, yang konon katanya kita harus mensintetis 30 benda dulu sebelum Ultima Weapon itu muncul. Oke, dan Ansem masih harus kita lawan di the end of the world nantinya. Oke. Jadi tunggu saja di next video ya guys ya, dan bantu detektif mencapai 1000 subscriber dengan cara klik like yang banyak dan share teman-teman lainnya. Oke, okay? See you in the next video. Bye and ciao.